Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menciptakan pagi hari ini untuk kita dengan indah. Maka marilah kita mulai hari ini dengan penuh keceriaan, semangat, juga dengan hati yang memuji-muji dan dengan hati yang bersyukur serta bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang menjagai kami sepanjang malam, memberkati kami hingga pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati berkat-Mu di pagi hari yang sejuk ini. Ya Tuhan, sebelum kami akan memulai segala pekerjaan kami, biarlah terlebih dahulu firman-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami.
Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami semuanya telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada hari ini, yaitu Selasa 4 Mei 2021, tertulis di dalam Efesus 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah. Itulah yang menjadi suatu perenungan bagi kita. Mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus mengucap syukur? Di dalam 1 Tesalonik 5 ayat 18 dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mengucap syukur yang dalam arti itulah yang menjadi ciri orang Kristen. Bapak Ibu, ada dua kata yang sangat berharga yang kita lihat di dalam nats ini. Yang pertama kata senantiasa. Kata senantiasa berarti dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu, pagi, siang, dan malam. Dan kemudian atas segala sesuatu yang dalam arti dalam setiap keadaan. Keadaan baik atau keadaan yang tidak baik. Keadaan untung atau keadaan rugi. Keadaan menyenangkan atau menyakitkan. Keadaan kita dalam situasi sehat atau dalam situasi sakit dan lain sebagainya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenyataan yang kita alami, kita tidak dapat mengucap syukur karena keadaan sakit. Banyak orang yang mengucap syukur karena keadaan yang baik-baik saja. Karena keadaan kita yang dalam arti kalau kita lulus, kalau kita mendapat pekerjaan, kalau kita sembuh dari penyakit, yang dalam arti kita mampu mengucap syukur dalam situasi kita beruntung dan kehidupan kita menggembirakan. Bagaimana bila sebaliknya terjadi di dalam kehidupan kita? Tentu kita akan mengomel, kita akan bersungut-sungut. Karena itu saudara, bagaimana kita bisa mengucap syukur senantiasa? Bagaimana kita bisa mengucap syukur atas segala hal atau atas segala sesuatu? Yang pertama yang mau kita lihat, percayalah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percaya hidup kita diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Bapa mana di dunia ini kalau anaknya meminta roti diberikan batu? Bapa mana di dunia ini jika anaknya meminta ikan diberikan ular? Meminta telur diberikan kala jengking? Kalau Bapa di dunia ini tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga, yang memiliki dan merancang segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan senantiasa merancang yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia pasti akan memberikan yang baik bagimu.
Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala yang mendatangkan kebaikan. Tidak mungkin yang jelek. Itulah yang membuat kita senantiasa mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita harus belajar melihat ke bawah. Tidak hanya melihat ke atas, bahkan membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Kebiasaan kehidupan di dunia ini selalu melihat ke atas dan sering membanding-bandingkan. Orang lain lebih kaya, orang lain lebih hebat. Sehingga membuat kita menjadi iri hati. Iri hati akan menghasilkan hal yang tidak baik kepada diri kita sendiri. Karena itu mari melihat ke bawah. Ketika kita bisa memakan nasi, kita mari melihat saudara-saudara kita. Hanya mencari sesuap nasi adalah sangat sulit. Ketika kita punya gubuk, mari kita melihat saudara kita yang hanya tidur di bawah jembatan, yang beratapkan langit. Ketika kita memiliki hanya motor, mari kita lihat saudara kita yang sangat lelah berjalan kaki. Sehingga dengan hal yang demikian, kita mau belajar melihat ke bawah. Maka di situ kita akan semakin bangkit, akan dimampukan semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena itu terimalah hidup ini, terimalah keadaan yang kita hadapi sekarang ini dengan rasa syukur. Itulah yang menjadi semangat dan kekuatan kita untuk menghadapi segala kehidupan ini. Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami di dalam perjalanan kehidupan ini untuk menghadapi segala keadaan, kami akan senantiasa bersyukur. Dengan rasa bersyukur, kami dapat dengan sepenuhnya percaya kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang kami hadapi hanya kepada-Mu. Karena rancangan-Mu adalah lebih baik di dalam kehidupan kami daripada rancangan dan pikiran kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, perjalanan kami, pekerjaan kami, hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memelihara, biarlah Tuhan yang melampauinya. Sehingga nama-Mu akan senantiasa kami permuliakan dan kami andalkan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Dan apapun yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, kami tetap mengucap syukur kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini negara kita kembali zona merah, maka jangan lengah. Tetap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Shalom.